kontur ininya sama ya Pak, buat kakinya sama? Sama. Sama semua ya. Jadi kalau di Indonesia, tidak ada kebokan ya. Ini menggunakan generator HO model J6000 double reactor. Tabung bubbler untuk pengaman, jika ada air dari belakang akan ditangkap di tabung ini. Kemudian menuju ke box saringan udara, kita menyuntik di bawah, jadi sebelum filter udara. Untuk koneksi relaynya, kita mengambil dari kunci kontak, tapi diambil dari wiper ini. Dari power wiper, kita nyambung di sini kabel warna biru. Disambung di sikring yang kita pasang, disambung di sikring yang kita pasang bersama relay. Dari relay masuk dari sikring masuk ke relay. Relay inilah yang akan menjalankan generator HO, mengambil strum positif dari sini. Ini sedang dilepas untuk reset. Kemudian untuk sensor oksigen, di sini ada sensor oksigen ke-1 dan sensor oksigen ke-2 berada di bawah. Harus lewat kolong, tapi yang kita sambung bukan sensor 1 tapi di sensor 2, yaitu di sini. Kabel dari sensor 2 yang di bawah itu warna hitam. Di sana ada 4 warna.
yaitu putih-putih, abu-abu dan hitam. Signal datanya warna hitam, tapi kita tidak menyambung di sana. Nyambungnya dekat ini berubah warna putih. Jadi sensor O2 bisa kita sambung dekat LU ini berubah warna putih. Kemudian kita salurkan masuk ke dalam. Ini ECU-nya. Masuk kemari. Ini negatif, negatif bisa ambil dari negatif aki atau bisa dari bodi mobil. Dan positifnya ini diambil dari sikring yang tadi berasal dari power wiper, berhubung dengan kunci kontak. Dan ini di sini ada O2 dan MA. O2 untuk sensor O2, MA untuk sensor MAP. Sensor MAP MAF ini nggak kita sambung karena untuk memanipulasi di sensor MAF kurang signifikan ya, sangat kecil sekali keuntungannya, sehingga yang disambung hanya sensor O2 saja. Ini yang biru ini adalah input berasal dari sensor oksigen. Dan ini output yang warna putih menuju ke ECU. Di sini potensio sensor O2 kita putar pada posisi kanan full, nggak perlu dirubah-rubah. Dan ini tidak digunakan karena sensornya bukan MAP tapi MAF. Kalau MAP biasanya penghematannya cukup lumayan sehingga disambung. Kalau ini MAF, jadi nggak perlu. Ini on off nya ini lampu hijau, lampu power. Ini nanti lampu biru sebagai kontrol sensor oksigen. Dan ini lampu putih terhubung dengan relay untuk menunjukkan bekerjanya EFIE enhancer ini setelah 1,5 menit. Nanti kita bisa ikat diumpetin di sana. Nya nanti jalannya 1,5 menit baru aktif ya. Itu udah power on, itu power udah masuk power ya? Iya, langsung dari kontak ini. Berarti udah jalan ya. Sebelas koma tiga. Thank you.
ini knalpotnya nyaman. Suara mesin halus. Enggak usah, Pak. Udah ya? Udah ya, Pak.